Terima kasih Pak Nadine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa'atu iman akhwat yang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pekan kedua mudah-mudahan kita kembali berjumpa untuk di Sampai Tawadir Indonesia. Semoga datang kita dicatat sebagai kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Masuk ke bab yang ke-40, babu birrul walidaini wasilatil arhami, bab perintah atau anjuran berbakti, perintah berbakti kepada kedua orang tua. Walidain, walid itu orang tua, kalau walidan dua orang tua, bapak dan ibu. Wasilatil arhami dan menyambung kekerabatan. Walidain, bapak ibu, itu masuk juga kakek dan nenek. Baik itu kakek nenek dari bapak kita atau kakek nenek dari ibu kita. Jadi kakek itu seperti bapak ke atas. Wajib kita berbakti kepada bapak ibu dan kakek nenek ke atas. Arham, silatul arham, silatul rahim, menyambung persaudaraan. Standarisasi atau dhabit dari persaudaraan yang dianjurkan disambung itu apa? Ini ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Yang pertama yang dimaksud rahim, silaturahim adalah menyambung persaudaraan orang-orang yang haram dinikahi. Itu rahim kita, haram dinikahi. Siapa? Ibu, terus bude, terus bule, saudari kan gitu ya. Anak-anak, saudara, nah itu haram dinikahi. Dalilnya apa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki menikahi seorang perempuan dan bibinya langsung. Dan bibinya juga. Jadi nikahi perempuan, bibinya atau budenya juga dinikahi. Atau keponakannya juga dinikahi. Kata baginda Nabi, kalian kalau melaksanakan ini, maksudnya udah nikah dengan fulanah si A, nikah juga dengan keponakannya. Atau nikah dengan si fulanah si A ini, nikah juga dengan budenya atau buliknya, ammah atau kholahnya. Kata baginda Nabi, kalau kalian melakukan hal ini, qata'tum arhamakum, kalian akan memutus persaudaraan kalian. Gitu. Pendapat yang kedua, ini yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Ibnu Alan As-Siddiq ini dalam kitab dalam kitab Dalilul Falihin. Yang kedua yang dimaksud rahim, yang harus kita sambung adalah semua kekerabatan yang masih ada jalur nasab dengan kita. Baik mereka yang mahram atau bukan mahram. Baik yang haram dinikahi atau halal untuk dinikahi, itu wajib kita menyambung kekerabatan. Yang halal dinikahi masih ada sangkutan nasab dengan kita. Siapa? Ya dicari sajalah ya. Anaknya paman, boleh enggak dinikahi? Boleh ya. Anaknya pakde, boleh enggak dinikahi? Boleh ya kan? Boleh. Itu juga termasuk rahim dalam pendapat yang kedua. Jadi cakupannya lebih luas. Mencakup mahram juga yang bukan mahram. Nah pendapat kedua ini yang lebih kuat menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semua keluarga kita, baik nasab dari bapak, nasab dari emak, kita wajib menjaga dan menyambungnya. Tidak boleh diputus persaudaraan itu. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat menyebutkan, pelajarilah nasab-nasab kalian untuk menyambung persaudaraan.
bukan untuk dibanggakan, menyambung persaudaraan saja. Ini Pak Mundir, Muhdir apa Mundir? Muhdir, Pak Muhdir bin siapa? Bapaknya siapa Pak Muhdir? Terus kakeknya? Dulmanan, Abdul Manan, Dulmanan. Bapaknya lagi? Enggak tahu. Nah, Rasul memerintahkan kita untuk tahu nasab gitu. Apa gunanya? Bukan untuk membangga-banggakan, bukan. Untuk mempermudah silaturahim aja. Gitu. Enggak untuk bangga-banggain. Kalau membangga-banggakan nasab, malah kata baginda Nabi, ada perkara-perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh umatku. Enggak ditinggalkan. Salah satunya al-fakhru bil ansab. Jadi membangga-banggakan nasab. Jadi kita mau pelajari nasab. Bapaknya siapa, kakek kita siapa. Oh, kakek kita punya saudara gitu ya. Nenek kita punya saudara. Terus dari saudara nenek itu mereka punya anak-anak lagi. Itu kan saudara jauh itu. Tapi masih ada nasab dengan kita. Sambung silaturahimnya. Gitu ya. Itu maksudnya. Baik. Imam Nawawi menukil firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Ini dulu sudah pernah kita jelaskan. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَعْبُدُ اللَّهَ أَيْ وَحِدُوهُ. Tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Jangan menyekutukan apapun dengan Allah. Syai'an apapun. Nakirah. Fi siyakin nafi. Jangan menyekutukan dengan apapun. فَيُفِيدُّ umum. Maka apapun. Enggak boleh disekutukan dengan Allah. Sonaman. Au ghairuhu au syai'an minasyirki jaliyan au khafiyan. Baik itu patung atau selain patung, benda mati atau benda hidup. Jauhi syirik, baik syirik yang jali, syirik yang nampak atau syirik yang khafi, riya dan sebagainya, sum'ah. Wa bil walidaini ihsana. Dan ai wa ahsinu bihima ihsanan. Dan berlaku baiklah kepada orang tua sebaik-baiknya. Wabil walidaini ihsana, ay ahsinu bil walidaini ihsanan. Ihsanannya sebagai taukid, sebagai penegasan. Berbuat baiklah pada orang tua sebaik-baiknya. Nah, untuk orang tua, bil walidaini ihsanan, disebutin gitu. Diberi penegasan. Sedangkan yang lain enggak. Wa bidzil qurba wal yatama ai bisahibil qarabah, dengan yang memiliki kerabat dengan kita. Wal yatama, anak-anak yatim, sudah kita jelaskan kemarin ya. Apa anak yatim? Man mata waliduhu dunal buluh wa huwa dunal buluh. Siapapun yang ditinggal wafat oleh ayahnya, bukan emaknya, oleh siapa? Ayahnya, dan dia belum baligh, itu disebut yatim. Maknanya yang sudah baligh berarti bukan yatim. Mau disantuni boleh meskipun sudah bukan yatim, kalau memang masih membutuhkan. Masuknya fakir miskin, bukan yatim lagi. Terus kemudian wal jari dzil qurba ay allazi qurba jiwaruhu, yaitu dan berbuat baiklah kepada tetangga-tetangga yang dekat. Wal jaril junub, tetangga-tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi ay arrafiqu fi amrin hasanin kata'allumin wa tasarrufin wa sina'atin wa safarin, berbuat baiklah kepada teman-teman.
Sahibi bil jambi, teman-teman, ya teman-teman dekat. Siapa teman dekat itu? Kata Ibnu Alan, ar-rafiq fi amrin hasan. Semua teman untuk kebaikan. Siapa teman kebaikan? Ini Pak Bambang. Udah kenal dengan Pak Ngadimin belum Pak Bambang? Udah kenal ya, udah kenal. Ini teman semua. Pak Haji Edi dan Pak Prapto, ini namanya teman, teman dekat. Ya semua yang bareng dengan kita untuk kebaikan disebut sebagai teman dekat. Agak mohon maaf agak maju Pak. Pak Prapto, Pak Muhadir, maju agak maju. Nah, agak maju. Ayo, silakan. Kasihan Ustaz Amin enggak ada tempat duduk beliau. Iya, iya. Nah, iya. Kata'alumin, belajar juga, wa tasarrufin. Ya, tasarruf apa? Mungkin hobinya apa, perilakunya apa yang baik selama yang baik. Wa sina'atin, mungkin juga teman kerja, wa safarin, teman safar juga, masuk semua teman. Wa bunis sabili, Ibnu Sabil itu maksudnya al-musafir wa dhaif. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan, kekurangan bekal, begitu juga para tamu. Wa ma malakat aymanukum, begitu juga dengan hamba sahaya. Nah, berbuat baik kepada orang tua, Allah subhanahu wa ta'ala taruh setelah perintah mentauhidkan Allah. Kan ibadah yang paling tinggi kedudukannya apa? Mentauhidkan Allah. Nah, dalam retorika Arab, meskipun tidak selalu, saya ulangi, meskipun tidak selalu, biasanya kalau tartib itu sesuai dengan urutan kepentingannya. Yang lebih agung biasanya dalam retorika Arab ditempatkan duluan dalam penyebutan. Biasanya gitu. Itu pun kadang ada di retorika kita. Kayak contohnya Pak Abdul Latif ngasih sambutan dalam suatu acara. Biasanya Pak Abdul Latif akan menyebutkan yang sama-sama kita muliakan. Kita tunggu petuah-petuahnya, kan gitu ya? Kita hormati gurunda kita al-mukarram, gitu. Sebelum yang lain, iya apa enggak? Jadi biasanya dalam retorika bicara yang lebih penting didahulukan. Nanti kalau yang biasa biasanya disebut secara global. Juga semua hadirin hadirat tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat, kan gitu biasanya. Padahal ya tetap namanya mutakallim, orang berbicara di depan, yang biasanya disebutin dahulu yang lebih penting dulu. Nah, dalam retorika bahasa Arab hal itu juga ada. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan syirik. Itu paling penting. Semua hal tidak ada yang lebih penting dibandingkan mentauhidkan Allah Ta'ala. Setelah itu Allah iringkan dengan tauhid ini, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah sebaik-baiknya untuk kedua orang tua. Berarti berbuat baik kepada orang tua hukumnya juga wajib. Ya. Sebagaimana wajibnya setiap manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala.